Nah, selamat beraktivitas para pecinta motor atau pecinta modifikasi sepeda motor metik. Nah, kali ini saya akan coba review ya. Ini kebetulan ada sepeda milik teman saya dan variasinya agak lumayan ya. Bukan lumayan lagi, kalau bagi saya ini cukup. Dan ini adalah kelas standar ya. Anggaplah masih standar ini dan masih cocok buat para pelajar ya. Nah, ini keren Mas Bro. Keren ya. Ini sangat cocok buat para muda-mudi yang pengen sepedanya kece dilihat ya. Ini cukup simpel variasinya dan ya warnanya lumayan ini Mas Bro. Kalau menurut saya cukup keren lah. Oke Mas Bro, kita langsung saja cek berapa dana sepeda ini ya. Karena di samping saya langsung ada pemilik sepedanya. Selamat pagi Mas. Ini dengan Mas siapa ini dulu? Perkenalkan. Nama saya Nasan. Oh Nasan ya, Mas Nasan ya. Nah, sepedanya cukup simpel. Apakah Masnya ini ikut klub atau gimana ini tongkrongan? Saya masuk di klub Vario Facelift Indonesia. Oh, Facelift Indonesia ya. Sudah lama Masnya berkecimpung di klub ini? Sudah hampir 3 tahun. Wah, berarti sudah lama ya, bisa dianggap bisa jadi ketuanya kalau sudah lama. Biasanya teman-teman kalau gabung klub itu biasanya umurnya seperti anak sekolahan ya. Kadang ada yang 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun malah berhenti karena ada kesibukan pribadi. Tapi Masnya ini kayaknya sudah lama ya. Hampir 3 tahun ya Mas ya? Hampir 3 tahun. Oh, 3 tahun. Nah, ini Mas, boleh kan saya untuk review sepedanya ini ya? Boleh, boleh. Bisa dibantu Mas karena saya tidak tahu masalah biaya sepeda ini, jadi kita akan review. Jadi kita akan review dari depan dulu Mas. Oke. Nah, berarti ini tampilnya seperti ini ya. Untuk lampunya ini sudah custom ya Mas ya? Sudah custom dan di sini sudah dirubah ya. Semuanya sudah custom ini Mas Bro. Dan ada pengukur apa ini Mas? Ini jam sama aki. Oh, jam sama aki ya. Dan kontaknya sudah custom ini Mas Bro. Jadi kalau di sini masih standar ya Mas ya? Standar. Nah, kita mulai dari depan dulu Mas. Nah, dari depan ya. Kita coba cek apanya ini, spionnya. Kalau spionnya ini menggunakan spion apa ini? Kalau spionnya masih standar. Standar kalau kata orang sekarang tuh, anak-anak sekarang tuh, spion Thailand lah. Oh, spion Thailand ya? Thailandan. Kalau boleh tahu, ini dapat berapa ini Mas? Untuk spionnya? Ini harga murah. Paling ya 80, soalnya masih di bawah premium. Oh, di bawah premium ya, sekitar 80-an ini Mas Bro. Nah, ini untuk spion ya. Dan untuk handle-nya ini Mas? Ini langsung satu paket kanan kiri. Oh, kanan kiri ya, sama ini ya. KTC Racing ini namanya. Oh, KTC Racing. Ini sudah satu paket sama satu paket ini. Masternya ya. Iya, sama yang kiri. Oh. Kalau boleh tahu berapa itu dapatnya Mas? Dulu ini masih di kisaran satu paket hampir 850 lah. Oh, 850. Iya, 850. 850. Wah, lumayan ya. 850. Dan untuk handbrake ini? Handbrake ini pakai punyanya NMAX. Oh, NMAX ini ya? Ya, ini orinya NMAX. Orinya NMAX. Dapat berapa itu, Mas? Kalau nggak salah sih 100-an. Oh, 100-an ya. Dan jalurnya ini Mas, pakai apa ini? Jalur ini standar. Oh, standar ya. Standar Vario. Iya. Oh, standar Vario. Berarti ini tidak dirubah ya? Dirubah. Oh, dirubah ya ini. Standar berapa dapatnya? Ini kemarin yang biasa sih, ini paling 40-an. Oh, 40-an ya. Hmm. Oh, jadi yang biasa. Nah, untuk yang ini di skotlet ya. Ini di skotlet. Skotlet semua sampai ke bawah. Ini habis berapa ini Mas?
untuk skirt plate-nya ini, Mas? Skirt plate ini full. Full ya? Jadi satu sepeda ini full. Enggak, ininya saja, yang anggap ininya sini. Ininya aja. Ya, soalnya ini paketan ya. Oh, paketan ya. Paketan dulu. Oh, full berapa ini semuanya? Sampai ke belakang ya. 350. Oh, 350. Berarti full ya ini hitamnya ini ya. Iya. Semua berarti 350-an. Nah, kita ke bawah, Mas Bro. Nah, untuk ini, Mas, disc brake-nya ini dulu ya. Disc brake. Disc brake ini kemarin sempat pakai yang PSM, cuman lagi diperbaiki itu floating-nya, jadi saya sementara pakai yang biasa ini. Yang biasa ini. Ini ya. Mereknya MOS. MOS ya. Dapat berapa itu, Mas? Ini murah, paling ya 180-an. Oh, 180-an ya. Iya. Nah, ukuran 260. Ukuran 260. Untuk ininya tidak dirubah ya. Ya, tetap masih standar. Dan untuk kalibernya ini, Mas. Kaliber RGB ini dapat dulu, soalnya masih awal-awal ada RGB itu, paling masih murah. Masih murah ya. Paling 500-an. Oli, ini untuk kalibernya 500-an ya. Nah, berarti untuk di depan ini, teman-teman, dan nanti totalnya biar teman-teman lihat di akhir video ya. Totalnya berapa? Nah, untuk bautnya kayaknya ini bawaan ya, Mas ya. Probol ini, Mas. Ini udah ganti baut probol ini. Ya. Jadi anggap ini berapa ya, Mas ya? Kalau bautnya ini satunya ini ada sampai 30-an. Ada. Oh, 30-an per satu bijinya satu ini ya. Bijinya. Memang mahal. Oh, memang per mahal ya. Jadi kalau dua anggap saja 50-an ya. 50-an atau 60-an ini, Mas Bro. Dan untuk pelek ini masih standar ya, Mas ya? Pelek standar. Cuman sudah dicat ya, dicat ulang warna hijau ini, Mas Bro. Ini warna hijau ya. Untuk peleknya ini, untuk yang ngecat itu habis berapa itu, Mas? Ngecat pelek 2 habis 350. Oh, 350 ya, 2 ya. Iya. Oh, berarti ini yang bagus, Mas Bro. Bagus. Nah, dan kita kembali ke lampu customnya ini. Ini lampu custom ya, cukup bagus. Coba bisa dihidupkan ini, Mas. Nah, dulu, Mas Bro. Nah, ini lampunya ya. Ini bisa warna-warni dan ratingnya tetap sama, warna kuning ya. Ini kalau ratingnya standar ya. Bisa dirubah juga ya, Mas ya? Oh, enggak ya. Nah, ini, Mas Bro. Nah, untuk lampu customnya ini, Mas. Lampu custom ini apa satu paket ini, Mas? Satu paket dari semuanya sama ratingnya ini gimana, Mas? Satu paket ya. Oh, satu paket ya, Mas? Iya, sudah satu paket. Ini ya. Satu paket sama headlampnya. Headlampnya ini, Mas. Dan ini dapat berapa lampu customnya ini, Mas? Semua, Mas. Custom ini kira-kira habis 3,5. Oh, 3.500 ya. Iya. Nah, untuk pasangnya, pasang sendiri gimana langsung, ini? Langsung di tempat. Oh, langsung di tempat ya. Iya. 3.500. Nah, ini bagus ya, Mas Bro. Bagus. Oke. Nah, berarti ini sudah lumayan ya. Kita kembali ke sini, ke depan ya. Nah, untuk sepedonya ini masih standar ya kayaknya ya. Standar, cuman dikasih lampu running. Oh, di dalam. Lampu di dalam. Ini untuk lampunya yang pasang dapat berapa ini, Mas? Murah ini. Oh, murah ya? Ya, ada 100-an. Oh, 100 ribuan ya. Hmm. Wah, ini 100 ribuan, Mas Bro. Dan nah, untuk bagus. Nah, yang untuk yang lain sudah tidak ada ya. Untuk ini, untuk pengecasan ini, Mas. Ini pengecasan kan? Iya. Ah, ini pengecasan pasangnya dapat berapa ini? Pasangnya itu 60 sama pengecasan ini ya. Iya. Nah, semua. Dan kita kembali ke sini. Di sini ada kontak ya sama kontrolnya. Ini untuk kontrol apa ini, Mas? Ini kontrol lampu. Oh, kontrol atas lampu. Bawahnya. Oh, atas bawahnya ya. Jadi ada di sini ya, bukan di atas sini ya. Bukan. Oh, jadi di sini, Mas Bro. Ah, ini untuk kontaknya. Ini kan sudah custom, Mas. Ini dapat berapa untuk kontaknya ini, Mas? Ini orinya PCX ya.
terus di custom lagi ya, dikasih lampu putih ini. Oh, di custom lagi ya. Terus semuanya total dapat berapa sama pasangnya ini? Sama pasangnya 2,7. Oh, 2.700.000 ya. Waduh, mantap. Nah, untuk ini, untuk jamnya ini mas, jam tuh murah paling ya 50-an. Oh, 50-an sama pasangnya ini ya, ya. Ah, ini 50-an mas bro. Oke, mantap. Dan ini tadi sudah ya, bagian depan sudah, ternyata sudah semua. Dan sekarang bagian belakang ya. Untuk bagian belakang ini lampu remnya atau lampu bahaya ini sudah di custom ya? Custom. Sudah di custom. Nah, kita langsung saja ke lampunya. Ini untuk lampu belakang ini mas, ini berapa? Lampu belakang ini kena 750. 750 ya. Nah, 750. Dan untuk pangkon ini biasa standar ya. Standar. Oh, standar mas bro. Dan kita kembali untuk ini mas. Ini apa ini dirakit sendiri? Apa beli langsung ini mas? Ini beli langsung. Oh, beli langsung. Ya, satu paket sama selang filter yang sana. Oh, di sini ya? Ya. Oh, berarti agak besar ya? Agak beda, jadi agak lebih besar. Untuk filternya ini dapat berapa ini? Itu main di 300-an. Oh, ini semua ya? Iya. Lengkap sampai sini ya? Iya. Sama isinya dalam atau gimana ini? Sama isinya. Oh, sama isinya. Berapa tadi? 300-an ya? Nah, untuk CVT-nya ini standar ya? Standar. Standar semua. Sampai ke sini standarnya juga standar ini mas bro, tidak dirubah. Nah, ini mas bro, kayaknya ada yang agak berbeda di sini. Nah, ini untuk yang warna kuning ini mas, kalau nggak salah ini apa? YPS ya? Itu TPS. Oh, TPS ya? TPS. Nah, ini buat apa ini mas? Itu buat sensornya bensin. Oh, sensornya bensin. Nah, ini buat sensornya bensin. Nah, biar mungkin bensinnya biar lebih enak ya. Iya. Pokoknya enak ya. Nah, ini untuk semua sama pasangnya ini kena berapa ini, mas? Itu nih. Kalau nggak salah sih beli barunya 300-an. Oh, 300-an itu ya. Wah, mantap, ini dirubah mas bro jadi 300-an merek BRT. Dan untuk spotlight kabelnya ini, karena ini terbilang modif ya, ini ada warna hijau dan warna biru. Ini dapat berapa semuanya, habiskan dana berapa ini untuk spotlight kabelnya? Itu murah, paling satu rollnya itu 6.000-an. Oh, 6.000-an, berarti anggap saja 20 ya. Yeah. Kalau warna biru dan hijau. Nah, untuk di sini, dan ini termasuk untuk pengaman CVT ini termasuk modif juga ya. Nah, kalau ini mas, kalau ini berapa biasanya ini mas? Ya, itu murah itu paling ya sekarang 20-an ada. Oh, anggap 20-an ya, 20.000-an ya. Enggak tahu kalau di sana lebih murah atau lebih mahal, anggap saja ini 20.000 ya. Dan kita langsung lanjut untuk shocknya. Nah, untuk shock ini menggunakan apa ini, mas? Itu KTC Kitako. Oh, KTC Kitako ini ya. Biasanya saya, kalau milik saya juga menggunakan KTC juga kayaknya ya. Nah, untuk shocknya ini mas, dapat berapa ini mas? Shock ini dulu beli 500. Oh, 500.000-an ya? 500. Ini 500.000-an mas bro. Nah, sudah lengkap ya, tinggal kita review lagi. Dan untuk ini mas, untuk knalpot ya. Knalpot ini menggunakan knalpot apa ini mas? Ini knalpot kopi CMS buatannya Zani knalpot. Nah, ini dapat berapa knalpotnya mas? Ini soalnya kan saya beli langsung ke pabrik ya, di Bekasi itu kena 600. Oh, 600.000 ya? Nah, ini untuk knalpot 600.000 mas bro. Untuk knalpot saja. Dan ini tidak ada perubahan lagi mas ya, tidak ada modif lagi untuk knalpotnya. Tidak ada ya, sudah seperti ini ya. Dan ini selesai semua ya.
sudah dimodif. Untuk di dalam jok ini enggak ada ya Mas? Enggak ada, standar. Oh, standar semua ini Mas Bro, standar ya, standar anak sekolah. Nah, kita akan tanyakan untuk masalah mesinnya ini Mas. Mesinnya apa ada perubahan atau gimana atau tetap masih standar? Kalau mesin itu untuk mesin utama saya masih standar. Ya, terus di saya pas masih main di kirian. Oh, berarti main hanya di main di kirian ya? Main di bagian CVT ya? CVT. Oh, cukup di situ soalnya saja. Kan kalau touring lebih enak. Oh, lebih enak ya? Lebih enak yang standar kalau touring ya? Mungkin hanya di modif di bagian kirinya kirian saja itu, biar lebih kenceng gitu ya? Iya. Kalau standar kan agak slow ya? Nah, ini Mas Bro, ternyata total untuk semuanya sudah ada di dalam video ya. Untuk teman-teman yang pengen modif sepedanya, ini kalau boleh tahu Mas, untuk tahun berapa untuk sepeda ini Mas? Sepeda tahun 2015. Oh, tahun 2015 ya. 2015. Wah, mantap. Nah, untuk biasanya yang model kayak ini dari tahun 2012 kalau nggak salah ya. Kurang lebih sampai 16 masih ada ya. Ada. Masih ada Mas Bro. Nah, ini ya. Untuk modifikasi atau variasi ya model seperti ini bisa menghabiskan dana berapa, teman-teman bisa cek di akhir video ini. Nah, ini semuanya ya sudah lengkap saya review. Oke Mas, terima kasih Mas ya atas waktunya. Mudah-mudahan nanti aktivitasnya semakin lancar Mas. Amin. Nah, oke Mas Bro, dan cukup sekian ya untuk review sepeda kali ini. Mudah-mudahan ini menghibur dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita tidak boleh melihat sepeda itu dari luarnya ya. Ini kelihatan simple, tapi kayaknya setelah direview, kalau buat saya ini lumayan ya. Tapi ini cukup bagus buat teman-teman, yang apalagi buat para pelajar ya, karena variasi seperti ini atau modif seperti ini masih kelas standar. Dan insya Allah kalau berjalan di kota manapun ketemu sama bapak-bapak yang pakai seragam itu masih aman ya. Coba kita hidupkan untuk knalpotnya bunyinya seperti apa. Coba hidupkan Mas, minta tolong agak anu ya. Oh, langsung pencet seperti ini ya. Nah, ini bunyinya Mas Bro. Kenapa saya ini bilang aman ya? Karena emasnya ini dari Blitar ya. Nah, dari Blitar ke sini. Dan alhamdulillah meskipun ketemu sama bapak-bapak ya, tetap aman bunyi standar seperti ini. Karena ini adalah knalpot standar racing ya. Nah, bunyinya tidak terlalu keras tapi bagus, mantap. Oke, cukup sekian review kali ini. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.